Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam cendikia. Pemirsa Lentiklat TV, breaking news pada pagi hari ini, pelatihan pendidikan manajemen operasional Polsek tahun ajaran 2019 yang dilaksanakan di Semarang pada tanggal 14 Desember 2019 yang dihadiri oleh Bapak Kalendiklat Polri, Karojen Pang Lentiklat Polri, Karoreming Lentiklat Polri, Karobindiklat Lentiklat Polri, dan Gubernur Akpol. Seperti apa giat pada hari ini? Mari kita saksikan. Deteksi dini efektif menerapkan komunikasi polisi, kemitraan dengan masyarakat, problem solving, koordinasi lintas sektoral, dampaknya kecil. Ini peran polisi. Maka mendir di sini karena kita membangun jaringan informasi, deteksi dini efektif, setiap hari dapat informasi, begitu ada masalah cepat dikoordinasikan, diselesaikan pada tingkat RT, tingkat RW, tidak bisa, tingkat desa tidak bisa selesaikan tingkat polsek, maksimum tingkat polsek sudah selesai. Jadi tidak berkembang. Tapi kalau kita reaktif, seperti apa? Pemadam kebakaran. Dibiarkan saja, seperti saat ini, rendia pun kopi pastel, nunggu di kantor, ngantuk-ngantuk, ada laporan baru turun. Akhirnya kita tidak tahu apa yang terjadi dengan masyarakat, tak tahu besar. Contoh, pernah ada pemberitaan demo di depan istana, mengibarkan 1.000 orang mengibarkan bendera Bintang Kejora. 1.000 orang. Apakah 1.000 orang itu muncul dari bawah tanah? Tidak, pasti ada rapat-rapat awalnya dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tingkat kurang. Tapi dibiarkan. Kan perjalanan 1.000 orang itu pasti bisa diperiksa. Tapi kita nggak tahu. Jadi selalu jadi contoh. Ini, yang kabar yang agak lumayan. Nah, dari semua yang saya ceritakan tadi, sebetulnya cukup satu. Ini dalam kehidupan masyarakat ada 8 gerakan. Pemirsa Lentiklat TV, berikut tadi adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Semarang dan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ida Bagus Zulkifli, beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini undur diri dan salam cendikia.